guys, Aulapi, it's here! Check my another video in my another account! Hope you guys enjoy! Bye! Halo guys, kembali lagi nih with Big Cave Family Vlog. Jadi hari ini aku mau bikin vlog, yaitu aku merawat Baby King di rumah aja. Karena bentar lagi katanya mama bakal pulang, jadi aku mau mandikan anak ini lalu buat dia tertidur. Oke, langsung aja aku mau mandiin dia dulu ya. Iya, showy teman-teman. Oke, di sini langsung aja aku mau isi bak mandinya dulu. Ini bak mandinya Baby Kim ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini aku taruh atas bathtub yang besar. Lalu aku copot kedua bajunya. Dan aku ambil ini karena sore ini dia mandinya nggak keramas, supaya dia nggak kedinginan juga guys. Nah ini aku lagi mandiin teman-teman ya. Kalian lihat aja. Aku mau copot yang di atas kepalanya ini, lalu aku mau handukin dia ya teman-teman, supaya dia lebih warm. Selanjutnya di sini langsung aja aku mau pilihin baju. Jadi baju dia pakai yang ini untuk hari ini, maksudnya sore ini. Dan kaos sepatunya dia pakai yang bunga-bunga ini teman-teman. Oke, ini langsung aja aku mau pakaiin dia bajunya ya. Lalu setelah bajunya, sepatunya. Yes, akhirnya udah selesai aja. Eh, tuh kan dia tiba-tiba mengantuk. Pas banget. Bentar lagi mama juga otw pulang. Jadi kayaknya di sini aku mau tidurin dia. Tapi dia minta I.O. teman-teman. Untungnya dia bisa ngomong ya, karena gampang juga ngomong kayak gitu. Nah ini dia lagi proses kali ya. Kalau gitu aku tunggu aja deh. Ya akhirnya dia selesai. Kalau udah selesai gini langsung aja aku mau lap dia dan cuci dia, cuci bokongnya. Bener-bener sudah selesai nih, langsung aja aku mau taruh dia di tempat tidurnya. Lalu aku ceritain, cerita apa ya ini? Beruang yang ada di awan? Mungkin. Dan karena dia udah selesai nih, langsung aja aku mau ke bawah. Rencananya mau bikinin dia dot dan susu, dan ambilin dia pacifier. Baby, aku pulang. Maaf agak lama, soalnya aku tadi habis beli pembalut. Sia, aku mendadak. Baby, dimana dia? Ah, mungkin aja dia lagi di atas, lagi mandiin Baby Kim atau nggak nidurin. Nggak tahu ah. Enggak, aku ada di sini. Wah, syukurlah kamu sudah pulang. Aku lagi membutuhkanmu. Aku boleh minta tolong nggak? Oke, ne, kasego. Watashi wa star. Star. Wow. Aku haus. Boleh nggak bikinin kami minuman susu seperti biasa? Kepelitan. Hah? Oh iya, boleh. Sekalian aku mau buatin dot buat Baby Kim. Soalnya Kapiubi tadi minta tolong. Oke guys, langsung aja guys kita buat teman-teman. Jadi aku mau taruh HP aku dulu. Lalu langsung aja aku mau ambil mau ambil dot mereka masing-masing ya. Seharusnya ini bukan dot guys, ini hydrate ya. Oke, karena udah selesai sekalian bubuk susunya juga ya teman-teman. Dan di sini susunya Kimmy dan Carrot dan Killians dan Kaylin juga aku ambil. Flavornya ya cuma ini ya teman-teman pilihannya. Ini langsung aja aku buat punya Baby Kim dulu. Lalu aku buat punya keempatnya. Mereka berempat ya teman-teman sekalian gitu. Ini vanilla semua. Dan ada yang pesen juga dicampur sama coklat antara Carrot dan Kaylin. Ya mereka hampir sama teman-teman. Bukan hampir sama sih, tapi emang sama guys. Kimmy, Kenward, Killian, Skylin, ini punya kalian sudah selesai. Ayo mari sini, biar aku bagikan. Wih, cepet banget. Baguslah kalau kayak gitu, padahal kita baru sampai loh, baru minta. Udah lah, gak apa-apa. Padahal makasih ya, Kak Playton. Memanglah terbagus, terbaik. Ya, Kak Playton paling beres kerjanya, dan Kak Pewi juga. Oh, makasih ya, Kak Playton. Untuk minumannya sudah dibuatkan. Oh, take a bam meal.
Bye-bye Lago. When it's next week, let's just show. See you next time, Fabulado. Should you like me to know? As I go, you know what we got. You see, just most welcome to